Bu Reni ya, yang tokoh nasionalis, berat nggak teh, seperti apa sih teh? Sosok Bunda tidak akan bisa digantikan, tidak akan tergantikan. Justru yaitu tadi, saya bukan menggantikan, tapi saya melanjutkan. Karena beliau memang orang yang sudah sangat apa ya, sudah sangat melekat lah dengan masyarakat dan Sukabumi. Jadi ya, ini semua harus perjuangannya harus diganti. Tete kan presenter acara olahraga ya? Ya. Nah sekarang kan koalisi P3 itu dengan PDI, dengan Ketua KONI. Seperti ya. Apa sih Tete? Ya itu tadi, beliau Ketua KONI, olahragawan juga, sosok yang betul-betul firm, tinggi, besar, dan mas hobinya olahraga. Nah ini yang harus lebih di kedepannya di Kabupaten Sukabumi supaya orang-orangnya semua menggemari olahraga, menjaga hidup sehat, menjaga pola makan, pola kehidupannya harus sehat supaya semuanya juga bisa memberikan influence yang baik pada orang-orang di sekitar. Berarti kan Teteh dan Sirojudin itu tokoh milenial nih. Oh iya pasti. Ada targetnya seperti apa Teh? Targetnya yaitu tadi kita menularkan virus-virus milenial kepada masyarakat. Yang positif pastinya. Siap.